bersama mahasiswa Muhammadiyah IMM DKI Jakarta mengkaji politik kesejahteraan. Saya sangat senang karena akan muncul gagasan-gagasan pengembangan dari politik kesejahteraan, sehingga muncul penyempurnaan dari kebutuhan kerja-kerja politik kebijakan yang bisa menopang kesejahteraan. Antara lain tadi pemikirannya adalah bagaimana agar sistem demokrasi kita semakin ditingkatkan kualitas demokrasi kita. Yang kedua, kepemimpinan yang aspiratif, yang memberikan jalan keluar bagi stagnasi ekonomi nasional kita yang masih sentralistik.